Ratusan ban bekas di lapangan tembak Mamuju terbakar. Kebakaran ini membuat panik warga. Lantaran asap hitam tebal mengepul dan terus membumbung tinggi ke langit. Warga mengira terjadi kebakaran rumah. Beginilah asap tebal yang mengepul dan terus membumbung tinggi ke langit di Jalan Kurungan Basi Mamuju dan membuat panik warga. Kumpulan asap tebal ini dikiranya warga adanya kebakaran hebat yang menghanguskan rumah. Namun setelah dicek ke lokasi, ternyata ratusan tumpukan ban yang berada di lapangan tembak terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat adanya orang yang membakar sampah, namun merembet dan mengakibatkan ban bekas tersebut terbakar. Satu unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tim pemadam juga mengira adanya kebakaran rumah. Ratusan ban yang terbakar. Kebetulan tadi itu ada masuk informasi dari kantor, katanya ada asap hitam di belakang capil. Jadi saya langsung menurunkan dua unit armada. Ternyata sampai sini yang terbakar adalah ban. Setelah unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, api bisa dikendalikan sekira 20 menit lamanya. Dari Mamuju, Prendi Christian, iNews melaporkan.